Presiden Joko Widodo mengunjungi food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, Selasa 23 Februari 2021. Kehadiran orang nomor satu ini disambut antusias warga di sana. Mereka ingin bersalaman langsung dengan Presiden. Sontak lautan manusia ini membuat pas pampres kewalahan. Rekaman amatir yang beredar di Facebook memperlihatkan dua personel pas pampres yang mengendari motor terjatuh. Mereka tertimpa warga yang berduyun merapat ke mobil kepresidenan. Personel pas pampres ring satu langsung berbaris membuat pagar agar memastikan kondisi presiden dalam keadaan aman. Mundur, mundur, mundur.